Ada bawa keluarga gak tahu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITingglishus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Bimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terhangat, terbaru, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, selain ada keseruan Ayu Ting Ting hari ini yang sedang liburan bersama Bilqis Humairah Rajak, sang anak tercinta, yang memang Ayu Ting Ting khususkan ya hari libur bersama dengan anak tercintanya yaitu Bilqis. Di sini ada informasi dulu nih untuk sahabat semua di rumah yang Mimin lansir langsung dari story Ayu Ting Ting. Di sini Ayu Ting Ting mengungkapkan kebahagiaannya karena salah satu kaki tangannya atau manajemen dari Kisyu TV, dan memang selalu ikut kemanapun Ayu Ting Ting pergi. Hari ini berulang tahun, beliau adalah Shiro Firman. Di sini Ayu Ting Ting mengucapkan happy birthday kakakku tersayang Shiro Firman, kesayangan kita semua, si paling sabar ngadepin adeknya yang manja ini nih. Semoga sehat, panjang umur, banyak rezeki, selalu sukses, semakin jadi lebih baik dalam hal apapun. Sayang keluarga, bahagia terus, semoga apa yang diinginkan semuanya terwujud, amin. Dan selalu sayang sama adekmu ini dan setia ya, hehehe. Tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya hari ini, yang mengucapkan secara langsung happy birthday ini untuk Kak Shiro Firman yang selalu senantiasa menemani Ayu Ting Ting dari titik nol hingga saat ini. Wah, bahagia banget ya Bang Shiro Firman bisa mendapatkan keluarga seperti Ayu Ting Ting yang baik, humble, dan pastinya selalu ceria. Dari Mom Ayu Ting satu jam yang lalu, amin, amin. Dan dari Shiro Firman nih, terima kasih adikku tersayang, paling manja banget. Pengen ketemu Teh Ayu, gimana caranya? Dari Agustiawan. Terkenal dengan sifat manja dan juga perhatiannya, Ayu Ting Ting memang salah satu sosok artis yang multi talenta. Dan pastinya walaupun dikategorikan sebagai artis yang manja, Ayu Ting Ting adalah seorang wanita yang sangat supel dan pastinya pekerja keras. Itulah yang membuat para pria kelepak-kelepak terhadap Ayu Ting Ting, karena memang selain banyak pekerjaan, Ayu Ting Ting juga banyak uangnya nih pemirsa. Sehat selalu untuk Neng Ayu, semoga selalu sukses, amin ya robbal alamin. Dan informasi yang sangat luar biasa juga nih, ada informasi Ayu Ting Ting sekaligus membuka wawasan kita semua bahwa Ayu Ting Ting bulan ini menjadi brand ambassador Paint Pro pemirsa. Cat dinding yang terkemuka di Indonesia pastinya Paint Pro. Bagi sahabat semua yang ingin cat-cat rumahnya jadi berwarna dan juga berkesan halus, jangan lupa nih beli catnya Paint Pro yang pastinya cat yang sangat luar biasa, mudah, berkualitas, dan pastinya ada Ayu Ting Tingnya. Selamat untuk Neng Ayu, alhamdulillah ya jadi BA lagi di Paint Pro setelah kemarin di salah satu obat sakit kepala. Sekarang brand ambassador di chat nih. Wah, banjir rejab dan banjir rezeki untuk Ayu Ting Ting yang memang selalu sayang keluarga. Informasi selanjutnya juga nih pemirsa, ada kebahagiaan Ayu Ting Ting hari ini yang bisa jalan-jalan bareng bersama Revita Yunatasha, Wendy Cagur, dan pastinya anak tersayangnya yaitu Bilqis Humairah Rajak. Mimin salpok mil sama kaos kaki yang dikenakan oleh Ayu dan juga Bilqis. Wah, kapalannya dari kaos kakinya nih. Wah, wah. Bertemakan kuning, merah, dan juga abu-abu putih, Ayu Ting Ting hari ini tampil begitu cantik dan juga mempesona walaupun dengan riasan seadanya. Dan inilah si hebat Bilqis yang tak takut dengan ketinggian dan juga rintangan-rintangan, beda dengan mamanya ya. Mamanya nih penakut dan takut nih kalau jatuh dan lain-lain. Dan ternyata Bilqis jauh berbeda dari Ayu Ting Ting. Bilqis adalah sosok anak yang pemberani dan mau mencoba segala hal. Wah, wah.
sehat dan pastinya bangga banget ya punya Neng Ayu dan juga punya Bilqis Humairah Razak. Hari ini Ayu juga bertemu dengan Nyinyi Unying 29. Wah, bisa ketemu sama Ayu Tinting langsung di permainan ini seneng banget ya Mimin dan pastinya kawan-kawan semua juga nih. Pada pengen nih ketemu langsung sama Ayu Tinting yang katanya cantik banget nih pemirsa. Inilah keseruan Ayu Tinting hari ini ya, liburan bersama dengan sang anak tercinta. Melupakan sejenak pekerjaan dan juga hiruk-pikuk pekerjaan, Ayu Tinting rela nih menemani sang gadis kecil untuk libur dan sehat untuk Ayu dan juga semuanya. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar sahabat semua selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ikis dan juga semuanya. Lepas. Ya. Lepas. Nah, bisa kan? Tambahin freonnya sayang. Kipasnya benerin, kurang nyala. Sama Uying, Uying teman setia ibu tuh iya. Yang lain mah pada kurang ajar ya Uying. Pada bawa keluarga gak tahu diri. Kayak kurang duit ya. Siaul. Yang atas ya Kis. Ayo. 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 Bisa. Gak apa-apa. Ayo Kis. Ya takut deh emak Uying. Padahal sudah sama. Ayo nak, jangan malu-maluin. Gemet. Ayo nak, bisa. Ayo. Gampang ini mas sayang. Gak usah takut nah, ya. Nah lampunya itu mati tuh Kis. Ayo. Ayo. Diri. 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 Enggak jatuh enggak. Enggak. Ada tali. Ayo terbang. Jangan turun lagi. Ayo udah pakai talinya. Tangan dua, lepas. Lompat, enggak pap. Siapa yang mau nolongin? Brother sih. Udah bilang jangan manjat pohon. Ya. Ah kamu mah. Ya ayo, udah terbang. Nah. Jauh ke sini lihatnya lu lagi yuk. Ya. If I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head under my bed, thinking something out of my nightmares, sitting right there. But if I lay down and I play dead, with you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing.
And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string.